Salam saudara-saudara, bertemu kembali dalam channel Injil. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan tafsiran dari mahasiswa STH MI bernama Saudara Rita. Kami persilakan. Baik, salam channel Injil. Perkenalkan, nama saya Yurita Lembu, mahasiswi dari STH Giasmus Mission Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tafsiran saya dari kitab Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai 38 yang judul perikopnya adalah Musa mendirikan kemah suci. Kita mulai dari latar belakang kitab, yaitu kita perlu tahu bahwa kata keluaran berasal dari kata Yunani yang artinya adalah Exodus, yang mempunyai arti keluaran atau keberangkatan. Nah, di sini saya akan memaparkan nama-nama tokoh terpenting yang dalam pembahasan saya itu, yang pertama Allah, yang sebagai Allah yang berkuasa dan yang mengatur, yang berbuat dengan sesuai, berbuat segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Nah, yang kedua Musa. Musa adalah sosok orang yang tidak percaya dengan panggilannya, dan dia juga seorang yang taat dan rendah hati. Nah, Musa adalah seorang nabi yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di mana pada saat itu bangsa Israel membawa menyembah dewa-dewa lain, dan pada saat itu Firaun tetap mempertahankan mereka untuk tetap berada di tanah Mesir itu. Namun Musa ini dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Berikutnya, nah, kita keluaran ini dimulai dari peristiwa perbudakan dan pembunuhan bayi di Mesir, sampai kitab ini berakhir dengan penyelesaian kemah suci dan kemuliaan yang memenuhinya. Next. Nah, konteks ini yang saya bahas yaitu menceritakan tentang alasan Musa menyatakan tidak kesanggupannya atas panggilan yang diterimanya sebagai hamba Allah. Nah, di sini yang dalam Keluaran 4 ayat 50 sampai 17 memiliki hubungan dengan kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 19, yaitu bahwa Tuhan berkuasa untuk memutus siapa saja yang memberitakan firman-Nya, dan Tuhan tidak memandang siapapun untuk memberitakan Injil-Nya. Nah, kita tiba pada konteks budaya. Bahwa bangsa Israel sebelumnya menyembah dewa-dewa lain dan tidak percaya kepada Tuhan. Namun dengan panggilan Musa yang Tuhan percayakan kepadanya, dia memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang telah dijanjikannya kepada bangsa Israel. Itu adalah tujuan Tuhan untuk Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir tersebut. Berikutnya, nah, kita perlu tahu sejarah kemah suci ini, yaitu pertama kali didirikan di Gunung Sinai dan kemudian di negeri Kanaan berakhir ketika Bait Allah didirikan. Nah, ini kemah suci ini terbagi dua penting, yaitu baik dalam PL maupun PB. Yang pertama, kemah suci penting dalam bagi orang Israel secara rohani atau Kristen. Hanya saja bedanya jika kemah suci ini dalam bagian PL dalam bentuk lahiriah atau secara nyata baik kurang bahan lainnya. Sedangkan dalam PB dalam waktu yang dilakukan secara rohani. Berikutnya, nah, kita tiba pada tafsiran Keluaran 40 ayat 1 sampai
pertama adalah Musa mendirikan kemah suci. Yang pertama, ayat 1-6 saya menunjukkan bahwa Musa, hasil tafsiran saya itu Musa memperoleh perintah dari Allah untuk mendirikan kemah suci dan mempersiapkan kemah suci tersebut serta imam-imamnya. Nah, pada saat Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk mendirikan kemah suci, dia mempersiapkan semua peralatan-peralatan yang harus digunakan untuk membangun kemah suci. Yang kedua, ayat 8-11, Allah memberikan petunjuk kepada Musa ketika ia sedang mendirikan kemah suci dan semua perabotannya untuk menguduskan kemah suci dan semua perabotannya. Nah, di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa sebelumnya Musa telah menolak panggilannya yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetapi kita tahu bahwa Allah memberikan petunjuk kepada Musa, berarti Musa tetap dituntut oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan Musa untuk membangun sendiri dan melakukan sendiri tanpa petunjuk dari Tuhan. Nah, di sini dikatakan ketika sudah mendirikan kemah suci dan semua perabotannya untuk menguduskan kemah suci dan perabotan, berarti semua barang-barang atau peralatan yang dipakai dalam kemah suci tersebut sebelum dimasukkan dalam kemah suci berarti harus dikuduskan, karena kemah suci adalah merupakan tempat yang paling khusus bagi Allah. Nah, berarti yang semua peralatan-peralatan yang harus dibersihkan tanpa ada kotoran-kotoran lain. Dalam ayat 12-16, Allah memerintahkan Musa untuk menguduskan anak-anaknya ketika barang-barang dibawa dalam rum Allah. Barang itu pertama-tama ditandai dengan kemudian hamba disuruh mengangkat perkara-perkara ini. Ayat dimaksud dengan pertanda-pertanda ini bahwa Allah memerintahkan Musa untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Berarti Harun merupakan adalah saudara dari Musa. Harun ini juga adalah seorang yang pandai berbicara. Dia juga merupakan adalah hambanya dari Musa. Yang ke-17-33, kemah suci tersebut didirikan untuk dimanfaatkan sebagai hari pertama dari bulan pertama. Yang dimaksud dengan hari pertama dan bulan pertama adalah menurut penafsiran saya bahwa hari pertama dan bulan pertama itu merupakan pada saat penyelesaian kemah suci merupakan hari yang paling pertama dan bulan pertama pada saat tersebut. Kemudian Allah yang memiliki kemah suci dipenuhinya perintah-perintah Allah tersebut mencapai puncaknya dalam pengurusan melihat kehadiran Allah yang biasa dilihat atau segala sesuatu yang telah dipersembahkan kepadanya. Nah, saya ambil contoh dalam panggilan Musa tadi bahwa Musa telah menyelesaikan semua tanggung jawabnya terhadap yang diberikan Tuhan kepadanya sehingga semua pembangunan kemah suci telah selesai. Nah, ini dengan jelas sekali mengajarkan bahwa jalan berkat adalah jalan ketaatan dan iman. Kesimpulannya adalah kemah suci. Kemah suci merupakan tempat beribadah bangsa Israel yang diberikan kepada Allah melalui Musa. Allah sendiri yang merancangnya, bukan manusia. Bahkan segala ukuran dan bahan-bahan lainnya juga ditentukan oleh Allah. Nah, jika Allah yang merancangnya, maka itulah model ibadah yang berkenan kepadanya. Semua ibadah harus menurut cara Allah dan diberikan hanya kepada Allah. Nah, kemudian tujuan mendirikan kemah suci yaitu supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah umatnya yang terdapat dalam Keluaran pasal 25 ayat 8. Kemudian kerinduan Allah untuk tinggal bersama-sama dengan umatnya. Yang ketiga, jika kita bersekutu dalam nama Tuhan, maka Allah bersama-sama dengan kita. Yang keempat, persekutuan dengan Tuhan adalah rahasia hidup sukses. Demikian presentasi saya. Ya, terima kasih pemaparannya dari Saudara Nita. Ya, ini
usaha memberikan kemah susi atau yang disebut dengan tabernakel. Tadi jelaskan bahwa ketika kemah suci dibangun, maka hadirat Allah atau kemuliaan Tuhan ya tinggal di kemah suci, artinya Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, apa kira-kira pemerintah ketika Tuhan berada di tengah-tengah bangsa Israel, kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi situasinya? Bagaimana kira-kira? Ya, Tuhan ada di tengah bangsa Israel. Apakah pemerintah harus benar-benar menjaga keputusan? Apa? Menurut saya Pak, dalam kehidupan saya, jika saya berada di dalam kenal-kenal bangsa Israel, sebelumnya kan bangsa Israel tidak mengenal Tuhan. Nah, pada saat itu mereka memang keras hati dan tidak mau menerima dan tidak percaya kepada Tuhan, karena Firaun juga tetap mempertahankan bangsa Israel untuk tetap berada dalam Mesir. Namun ada seorang yang Tuhan percayakan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, yang menurut saya Pak, itu suatu hal yang luar biasa ya, yang ya Tuhan ada di tengah-tengah mereka melalui Musa yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berarti menjadi suatu kehormatan bagi Israel bahwa Tuhan ada di tengah-tengah bangsa itu melalui kemah suci. Artinya Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel ya. Baik, demikian pemaparan dari saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injili.